Halo, hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Aman Thomas. Oke, hari ini hari Malaysia 16 September 2020. So, aktiviti kami hari ini adalah hiking dengan kawan-kawan. Ini dorang. Oke. So, kami tidak ada aktiviti lain selain hiking. Dan dorang ini semua satu kampung saya, adik-beradik saya. Oke. So, sebelum mula macam biasa, kami akan baca doa dulu. Dan selepas itu baru kami mulakan perjalanan, oke? Okay? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Aman Thomas, oke, okay, guys? Doa pun sudah, jadi kita mulakan perjalanan untuk masuk ke dalam. Gambar-gambar. Siapa? Hai, Pak Jo. Sini. Mantap. Oke, guys. Sekarang kita ke sini. Lagi 5 meter sudah. Hiking punya. Kita try berapa jauh dia jarak dia. Stay tune, guys. Oke, Kak. Betul sudah. Cemana setakat ini? Paus lagi dimancing. Tamil segar. Sudah. We'll be right back.
ninggal enak mati sumpah pelan mati darat laut. Boleh kak kau bercakap orang paham? Poso. Sekarang kita berada di ketinggian 648 meter dari arus laut. Sekarang kita berada di puncak persinggahan. Dan kita juga ada di sini. Oke, sekarang ini tempat nih sejuk kan? Sejuk. Menenangkan guys. Woi, mantap. Woi. Aku mau juga begitu. Kak faktor badan. Laluannya agak berkabut sedikit yang membuatkan cuaca sangat sejuk. Muka Amin. So, memang penat. Lagi penat ambil video orang. Okay. Tempat pun you berkebun, berkawan, bye.
Ini jadi kan? Sudah. Ayo kak. Semua orang tengok dia. Oke okay guys, sudah berehat di sini. Sudah berehat di sini berapa lama? Jadi kita mau turun sudah ya. Jadi kita teruskan perjalanan lagi turun ke bawah. Oke, begitulah tadi ya aktiviti pendakian kami ke Bukit Silam, dan sepanjang perjalanan ke atas puncak dan juga turun banyak pokok-pokok yang kita boleh nampak ya, terutamanya pokok rotan dan pelbagai lagi tumbuh-tumbuhan lain yang ada di Bukit Silam nih. Kalau bernasib baik kita boleh nampak juga monyet merah ya yang ada di sekitar perjalanan turun daripada Bukit Silam ini. Okey, dan aktiviti ini sebenarnya sesuai untuk ahli keluarga, kawan-kawan ya, dan kanak-kanak pun sebenarnya boleh naik sebab tidak terlalu mencabar, walaupun ada laluan-laluan yang agak sukar sedikit dilalui, tetapi bolehlah untuk kanak-kanak ya. Okey, begitu saja video kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa subscribe channel Aman Thomas. Bye-bye!